Yo guys, di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa juga di like dan komen ya. Balik lagi dengan gue cuy ya, kita berjumpa di channel JF Gaming nih cuy. Nah di video kali ini cuy, karena kita tahu lah ya, event Halloween sudah mau selesai atau mau berakhir nih cuy ya. Sisa 2 hari lagi nih cuy. Jadi seperti janji gue sama kalian di video gue sebelum-sebelumnya, bahwasanya gue akan bermain coin game dimulai di akhir event cuy ya. Jadi di sini karena 2 hari lagi, jadi gue bakal sempatkan main sekarang nih cuy, biar tidak terlalu mepet waktu di akhir-akhir nanti ya. Takutnya malah hilang, rugi dong ya. Nah, jika nanti untuk hari terakhir, koinnya itu bakal langsung gue mainkan aja tanpa gue record, oke? Di sini gue ada 90 atau hampir 100 koin ya cuy ya. Hampir 100 koin, bakal kita gaskan semua langsung di sini cuy ya. Langsung di video ini. Jadi bagaimana keseruannya, langsung kalian tonton aja cuy. Jangan sampai kelewat, jangan sampai dipotong-potong. Biar kita dapat semua ya. Semoga di sini kita bakal dapat tas, tapi gua nggak tahu bakal dapat atau tidak. Jadi tonton aja. Sebelum lanjut, seperti biasa cuy ya, like, comment, share, dan subscribe cuy bagi kalian yang belum subscribe channel gua. Oke cuy, langsung aja check it out. Oke cuy, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya nih cuy ya. Jadi udah kalian lihat di sini gua sudah memakai baju seperti ini cuy ya, untuk merayakan eventnya cuy. Walaupun sebenarnya tidak cocok cuy ya, ini Halloween, sedangkan gua pakai baju bukan Halloween cuy ya. Nah, seperti janji gue, di sini gue bakal memainkan koin ya. Koin game di sini gue ada 98 nih cuy. Untuk di hari terakhir, yaitu hari kedua sebelum berakhir event cuy ya. Ini besok bakal ada lagi nih cuy ya, hari terakhirnya cuy. Jadi cuy, kita akan langsung aja. Di sini labu gue sudah terkumpul 2555 cuy ya. Oke, dari yang gue tahu atau dapat info dari orang-orang luar, yang ada sudah menyelesaikan eventnya nih cuy, capai level 25. Nah cuy, di sini katanya kita wajib mengumpulkan 3500 labu ya, biar bisa mencapai level 25 cuy. Tapi di video kali ini gue tidak akan memainkan labu, kita bakal main di next video ini cuy ya. Jadi setelah video ini gue bakal main labu nih. Tapi yang video ini kali ini gue hanya memainkan game, karena ini gue yakin pasti panjang cuy. Soalnya di sini kita ada 98 koin. So, kita langsung aja cuy. Kita bakal putar langsung apa kita bisa dapat tasnya cuy ya. Soalnya kemungkinan dapatnya cuma 0,2% cuy. Sangat kecil ya. Jadi kita langsung aja cuy. Semoga kita dapat, oke? Okay? Langsung aja. Cok! Ih, anjing mundur lagi cok, cok. Tadi udah dapat tas loh cuy ya. Dia mundur lagi, kampret. Aci gitu cuy, udah maju dari kesini tadi lo. Ih anjing. Dia mundur lagi kesini. Oke lah ya, awal-awal yang bagus sih itu sebenarnya. Oke, dapat ini. Gue bakal langsung aja cuy. Kita lihat biar cepat, soalnya ada 90-an lagi ya. Ini bakal panjang perjalanannya cuy. Oke, kita gue langsung enter aja biar langsung ya. Gak usah terlalu lama koin lagi ya. Coba kalian komen cuy, di sini kalian dapat tasnya, ada yang dapat nggak dari main game ini cuy ya. Oke, di sini kita kumpul labu ya cuy ya. Coba kalian komen di sini, kalian ada yang dapat tas nggak cuy ya. Soalnya di event sebelumnya pun gua nggak dapat gitu hadiah utamanya ya, main dari koin-koin ini ya. Padahal di event sebelumnya di sini gua ada koinnya banyaknya segini juga ya, tapi gua nggak dapat gitu ya. Jadi semoga kali ini kita beneran dapat cuy. Oke, labu terus ya, nggak apa-apa sih labu ya, biar kita bisa capai 3000-an ya. Harusnya sih nggak bisa capai lagi cok 3000-an. Ini kita wajib beli sebenarnya cuy. Nanti di akhir video gue bakal tunjukin, udah muncul, seharusnya di tempat kalian juga muncul cuy, ada tawaran labu ya. Dengan gue dapat tawaran 900 labu dengan harga 80.000 cuy. Nanti di akhir video bakal gue tunjukin, tapi kita nonton ini dulu lah ya. Oke, dapat gandum. Oke, tasnya dong. Dari tadi nggak mendekati tas ya. Putaran pertama tadi mendekati, cok. Dia dari tadi tas. Ah, nah. Ih, anjing.
Dia udah maju bisa mundur lagi, Cok. Nah, dia ada maju, mundur lagi, mana sih gitu, Cok. Oke, kita coba keluar dulu. Kita keluar dulu. Udah, kita main lagi, cuy. Gue gak tahu pengaruh atau enggak, coba-coba aja lah ya. Nah, hampir-hampir tas lah ya. Nanti hadiahnya bakal masuk di bagian kotak masuk semua, cuy ya. Ini ikan. Labu. Oke, koin lagi, cuy. Oke, kita keluar dulu. Kita udah dapat apa aja, tengok dari sini, cuy ya. Untuk dapatnya di sini udah ada 9. Nah, ini kita dapat, cuy, labu, 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 ikan. Oke, kita baru main 9 kali berarti ya. Koin lagi, cok. Koin dapatnya 13%, cuy ya. Tas ini yang susah, 0,2%. Padahal itu tasnya cuma tas pajangan doang ya. Nggak ada efek yang bagus untuk farming gitu ya. Itu hanya tas cantik doang, cuy. Oke, labu dapatnya 34% ya. Nah, ini anjing. 3 kali lah, cuy. Udah kena tas, dia mundur. Oke. Labu lagi ya, 34%. Labu sih paling tinggi persennya ya, 34% ya, betul labu ya. Ikan, oh labu lagi, cok. Wah, kita lihat dulu ya. Kita kumpul labu bisa sampai berapa banyak ya. Nah, ini kalian dapat ini lagi, cok. Ini kalian bisa langsung klaim aja ya dari sini. Kita ambil koinnya, nah ini. Biar kita bisa main lagi koinnya, coy. Oke, gandum. Labu lagi, cok. Ini sebenarnya tasnya ini sama seperti tahun lalu, cuy. Karena gue dapat info dari sebelah bahwasanya dia udah ada tasnya dari event tahun lalu ya. Gue juga lupa soalnya tahun lalu gue nggak ngikut ya. Tahun lalu gue udah nggak gitu main ya, cuy ya. Baru tahun-tahun ini aja lah ya. Jadi gue belum ada tasnya gitu. Hadiah utamanya ini ya. Oke, kita udah habis 30-an ya, cuy ya. Kita udah habis 30 ya, benar 30-an lah ya. Masih belum dapat tas. Ini kampret kali, cuy, kalau nggak dapat tas ini. 98 koin nggak dapat tas. Gimana ceritanya, cok? Terus. Ih, koin lagi, cok. Ini sebenarnya memang nggak rugi-rugi banget sih, cuy. Kalian bisa dapat ikan, bisa dapat koin. Ya, walaupun dapat koinnya susah sebenarnya ya. Ini gua kumpul koinnya ini sebenarnya susah, cuy. Bahan gua sampai habis-habis banget ya. Banyak juga orang yang katanya dia tidak sanggup gitu ya. Jadi dia nggak ngikuti event ini, cuy. Jadi kalian bisa nonton aja YouTube gua ya. Kalau kalian penasaran ya. Apalagi bagi kalian tidak ngikuti eventnya ya. Setidaknya kalian tahu. Soalnya ini mirip-mirip untuk event-event seterusnya, cuy. Event-event seterusnya dia bakal seperti-seperti ini juga ya. Karena ini sama dengan event-event tahun lalu, cuy ya. Mutar-mutarnya tetap seperti ini juga ya. Hadiahnya paling ya diganti hadiah utamanya doang ya. Yang lain sama sih ya. Oke, sisa 50, cuy. Kita belum dapat tasnya. Oke lah ya, kita keluar dulu. Ini kampret kali kita pakai ini. Ini kalian dengar suaranya, cuy. Di sini dia nampak ini, nah nggak nampak wortelnya itu ya, dia mesti ditembak dulu baru wortelnya keluar ya. Oke lah, kita lanjut lagi. 0,2% masa ya nggak dapat 90 koin ya.
Ini gua belum pernah beli cuy ya. Di sini gua cuma main dapat gratisan, jadi ya berjuang dulu ya cuy ya. Ini gua hasil perjuangan semua cuy ya. Perjuangan main tiap hari eventnya cuy. Ini enggak ada yang gua lewati. Di sini gua dapat semua cuy ya, sukses semua, enggak ada yang gagal ya. Syukurlah ya, di sini gua enggak ada yang gagal. Jadi ya seginilah total gua dapatkan. Ini labu gua belum max, soalnya kita belum dapat dari sini ya. Ini kita habiskan semua, berarti labu gua segitu ya. Ini dikit lagi, cok. Nah, aduh. Enggak dapat-dapat, cok. Cuy, sisa 40 cuy. Nggak dapat tasnya cuy. Nggak mendekati pun nggak cok. Kita ambil koinnya dulu bentar lah ya. Kita ambil koin yang kita dapat. Ini labu semua ya. Oke. Mendekati tas aja pun enggak, cok. Tadi mendekati tas cuma 3-4 kali, cuy. Nah, enggak mau dekati tas dia. Ayolah, masa enggak dapat, cok, 90 koin, cok, hampir 100. Yang betul lah, sikit. Ih, serius kok coy. Sisa 36 coy, enggak dapat coy. Is 35 coy. Ini kalau enggak dapat cuy, gua bakal send video ini ke pengembang gamenya ya. Gua marahi dulu dia cuy. Masa ya enggak dapat 90-an koin, cok. Ih, cok, 30 lagi, cok. Nah. Sikit lagi cuy ya. Gini-gini aja dari tadi ya. Sikit-sikit lagi aja padahal. Sumpah cuy, di sini gua pernah lihat orang katanya dia dapat tasnya di sini. Tapi gue gak pernah dapat, coba. Bisa 25 cuy, oke cuy. Gak dapat sepertinya ini cuy. Ikan pun jarang ya, ikan 2%. Ikan kita dapat berapa dari tadi? Kita ikan cuma dapat 1. Satu, cok. Serius kau, satu. Ih. Satu aja cuy, dari 25, dari 98 sisa 25 cuma dapat satu ikan yang 2%. Gimana mau aduh, kelewatan, cok. Gimana mau dapat yang 0,2%? Yang 2% aja cuma sekali, coy. Dari tadi lalu sih ya. Labu lagi ya. Aduh, coy. Coy, ikan pun nggak dapat, coy. Udah cuy, gue nggak yakin sini dapat. Gue nggak yakin, dah kita pasrah lah ya. Di sini gue nggak akan dapat sih sepertinya ya. Udah 18 koin lagi, gue nggak dapat nih, coy. Kita makan dulu lah ya, coba isi perut. Coba kita kasih penuh perut ya, semoga beruntung ya. Aduh.
masih labu terus, sok. Oke, cuy, disini udah pasrah, harusnya kita gak bisa dapat lagi sini ya. Gue gak yakin, 13 lagi cuy, dari 98 gak dapat. Sebelas lagi, aduh. Coba kalian komen cuy, ini gimana ini cara dapatnya coba. 98 aja gak dapat. Aduh cuy, cuy tadi dia sempat di sini loh, kampret di sini loh. Nah. Dia atre. Aduh atre, atre. Bisa atre putarannya, cok. Di sini dia nggak atre loh, langsung berhenti di situ, cuy. Sedangkan di tas dia atre loh. Maksudnya apa coba? Nah, atre kan. Atre dia, cok. Udah lah cuy, 4 lagi cuy, gak dapat lah ini. Gak dapat lah cuy. Gak dapat cuy, udah bentar, kita muter-muter dulu ya. 4 lagi nih cuy, aduh cuy cuy. Ini 4 lagi cuy. Tuh ya. Kita keliling dulu cuy, cari-cari rezeki dulu ya. Cari jimat dulu cuy. Ini cincin kehilangan daya berkurang dari 5% ya cuy. Ini kehilangan daya tuh kalau kalian tewas cuy ya. Kalian tewas, persenan daya tahannya nggak hancur-hancur banget ya. Ini harga pencepatan. Percepatan membuat 50%, 15% berkurang. Nggak guna-guna sih ya. Ini coba kalian komen cuy, ada yang kumpul ini kah? Satu set. Ini satu set lumayan loh, memperlambat di air rawa. Cuma aku nggak kumpul. Soalnya satu ini aja 900 ya. Kalau berarti kalau topeng kepalanya 900, baju 900, celana 900, sepatu 900, udah berapa itu? 900 kali 4 cuy, kalian hitung sendiri lah ya. Kayak ini sih, sebenarnya kita bisa beli ya 900. 900 cok. Tapi gua kan mau itu nanti apa? Kita nggak usah beli ya. Gua nanti mau ini ya. Ini kita wajib level 25 cuy ya. Cuma di sini nggak dapat tas kita. Kampret kan memang. Udah lah, kita gas lagi. Masa nggak dapat coba? Aduh. Tiga lagi cuy. Tiga lagi cuy, kita jalan-jalan dulu bentar. Biar nggak terlalu nampak galau kali cuy. Sini kita langsung naik sini dulu. Nah, ini gua nggak tahu gunanya apa. Untuk tempat foto mungkin ya. Ini buat sial ini kayaknya beruang gua cuy. Ini beruang gua ini kayaknya buat sial ini. Kalian dengar, dia ngokang loh cuy. Nah, dia ngokang gitu ya. Nah, mantap ya. Ngokang ya cok. Kita cari koin dulu. Ini koin. Koin. Ya, habis ya. Oke, kita gas lagi cuy. Nanti kita ada 5 koin lagi ya. Ayo dong. Ikannya gak dikasih cok, ikan. Atrek ya dari ikan cok. Ikan aja satu ekor gak dikasih. Nah. Aduh. Satu kali lagi cuy. Ya wes lah ya, nggak dapat lagi sini. Ikannya nggak dikasih, cok. Atrek dia, cok. Satu lagi, cuy. Last coin. Last, kita makan dulu. Last ya. Oke, cuy. Last ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke lah cuy, seperti itu aja 98 koin yang hasilnya kita bakal lihat hasilnya di sini, kita bakal klaim semuanya. Oh, bentar. Gua tadi klaim 5 labu ya. Gua bakal simpan dulu labunya, gua mau lihat dulu labu yang kita kumpulkan berapa gitu ya. Aduh, ini ada barang. Kita ambil dulu. Nah, tadi di sini ada 5 ya. Kita udah taruh 5, gua mau lihat kumpul dapat labu dari 98 koin berapa ya. Kita ambil semua hasil kita kali ini dari 98 koin cuy. Banyak labu ya, gandum sama botol ini cuy ya.
Ikan cuma seekor, coy. Nah, habis sih. Kita di sini dapat 195 labu ya, soalnya ada 5 tadi kesimpan keselip di sana. Berarti kita dapat 195 labu dan 160 gandum ya, cuy. Ya, gandumnya lumayan sih memang. Kalau ini alkohol kita dapat 69, ikan seekor. Oke lah, cuy ya. Begitu aja, ikan cuma seekor. 2% dapatnya seekor. Seekor ya. Ini kita nggak dapat sama sekali. Mungkin di next video gua bakal lanjut main ini, cuy. Di next video kita bakal langsung masukkan ini, cuy ya. Bagaimana keseruannya, kalian pantau aja terus channel gua, cuy. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, diklik dulu tombolnya, cuy ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di sebelah subscribe itu, cuy ya, biar dapat notifikasi bahwasanya gua sudah upload video, cuy. Jadi kalian bisa langsung pantau, cuy ya. Gua nanti semoga kita dapat di sini ya. Semoga omongan orang kemarin kita bisa dapat ya, cuy. Ini luar biasa suku Indian, semoga kita bisa dapat tasnya, cuy. Tas yang kita incar selama ini ya. Oke, di sini kita juga dapat koin sih ya. Nanti kita bakal main koin juga. Nah, juga kita bisa lihat nanti isinya apa ya. Gua nggak tahu ya, kita dapat isinya atau hanya kotaknya doang ya. Ini helm, ini apa nih? Lentera, ini pajangan, cuy. Oke, cuy, sampai sini aja video kita kali ini untuk bermain gamenya ya. Kita dapat semua, ini kita dapat semua kecuali tas ya. Ini ini udah kan ya? Iya, kita dapat satu juga. Tabung luar biasa pun cuma dapat satu ya, karena 2%, ini juga ikan juga 2%, cuy ya, cuma dapat satu, coy. Oke, cuy. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel gua. Kita bakal jumpa di next video dengan mengisi ini, cuy. Apa namanya ini? Kompor ya, kompor labu ini dia ngapain, cok? Oke, next video kita bakal mengisi kompor labu langsung, cuy ya. Jadi sampai jumpa di next video and bye-bye.